warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana ini kabarnya? Baik kan? Bismillah, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi teman-teman yang kemarin belum bisa, silakan sini praktek biar makin lancar menggambarnya ya. Nah, di sini di Syuka Fashion, kemarin kan kita bikin sumbu gerak ya, sekarang sama-sama sumbu gerak cuman di proporsi tubuh yang lain. Jadi biar teman-teman tahu dan teman-teman lanjut juga bagaimana caranya untuk menggambar yang lebih banyak lagi macamnya gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Yang pertama kita sediakan 6 bahan, 7 dengan drawing pen, yaitu meja, ada kertas. Di sini saya menggunakan A4, ada pensil, ada penghapus, ada serutan, penggaris juga, dan drawing pen. Nah, bagi teman-teman, kertasnya sudah harus berbalok ini ya, biar kita bisa menghemat waktu. Bagaimana cara bikin seperti ini? Sudah suka kemarin di chapter sebelumnya yang paling pertama, silakan teman-teman kunjungi biar bisa tahu bagaimana cara bikin kolom seperti ini. Langsung saja. Jadi deh nih sumbu geraknya seperti ini ya teman-teman, kronologinya kayak gini. Nah, bagaimana caranya selanjutnya kita isi. Gak usah dihapus karena kita beri isi dulu. Isi bahu, dada, perut, pinggang, kita coret-coret kasar aja dan apa kita tuh situ kita hapus, kita perbaiki lagi, kita percantik lagi ya teman-teman. Yang paling penting itu bagian dalam yang garis-garis ini yang hapusnya bersih, sedangkan untuk pinggir-pinggirnya teman-teman silakan hapus dengan tipis-tipis aja karena biar kita tidak lupa bagaimana thank you.
nggak usah hapus lagi, hanya rapikan biar kita tidak keliru dalam menggunakan drawing pen. Karena pada terakhir ini kita akan menggunakan drawing pen, teman-teman. Nah, ketika menggunakan drawing pen, emang benar-benar harus diperhatikan, harus sering-sering, karena ketika kita menggunakannya satu kali coretnya jadi jelek, itu akan merusak usaha kita yang dari awal, karena sudah tidak bisa dihapus lagi kayak pensil. Jadi hati-hati ya teman-teman. Drawing pen yang saya gunakan di sini adalah drawing pen nomor 11. Hapus dengan bersih karena kita akan menghilangkan goresan-goresan dari pensil ya teman-teman. Kenapa kita menggunakan drawing pen? Karena dia tidak akan mengotori kertas. Soalnya kalau drawing pen itu akan menyerap langsung pada kertas sehingga tidak basah. Kalau saya pernah nyoba pakai apa? Tapi pada akhirnya dia akan merusak kertas karena dia bolpennya basah. Jadi ketika kita menghapus itu nanti akhirnya jelek karena sisa tinta yang belum kering. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Silakan teman-teman pakai ini lagi, silakan teman-teman sering-sering belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi bertemu dengan Suka Fashion di sini. Bagi